Assalamualaikum, halo hai. Buat teman-teman yang sudah punya smart hafiz dan pengen tahu isi USB smart hafiz atau hafizah untuk melengkapi menu konten di smart hafiz versi 5 ini, yuk simak video ini sampai habis. Pada Smart Hafiz versi 5 ini sebenarnya udah banyak banget konten audiovisual yang sesuai untuk ditonton oleh anak-anak. Nah, USB Hafiz dan Hafiza ini menjadi pelengkap seluruh konten Smart Hafiz versi 5. Yuk kita bahas. Ini adalah USB Hafiz. Ada juga USB yang casingnya Hafizah. Perbedaannya hanya pada casing saja ya. Jadi konten di dalamnya itu sama persis. Ini kita lihat ya, ada beberapa menu yang menginfokan untuk memasukkan USB. Contohnya nih ya, seperti Murotal Duet ini masukkan USB. Yang dimaksud adalah USB Hafiz atau Hafizah ini. Nah, sekarang kita pasang ya USB-nya. Ini di slot bagian belakang. Ini langsung kelihatan tuh flash disk telah dimasukkan. Jadi sekarang semua menu-menu yang tadinya ada tulisan masukkan USB sudah bisa digunakan. Yuk, kita lihat yuk satu persatu di menunya. Kita akan mulai dari menu mengaji yuk. Jadi sebelumnya kan kita udah lihat ya bahwa ada beberapa menu atau submenu yang tidak bisa dibuka tanpa menggunakan USB. Jadi harus menggunakan USB. Nah, ini di menu mengaji U itu ada beberapa konten. Di antaranya adalah Murotal, Hafiz, dan Hafizah. Kita lihat ya. Ini dia. Nih, sekarang udah ada. Nah, sudah ada. Ini juga. Kemudian ada Murotal Duet. Murotal Duet ini sekarang sudah ada. Kemudian Murotal Estafet juga sudah ada. Kemudian ada Makomat Duet dan Science Al-Quran. Nah, sudah ada semua ya di menu mengaji yuk ini. Oh ya, satu lagi ada di bagian depan ini nih, Murotal juz 1 sampai 29 sekarang sudah ada semua lengkap. Jadi sudah lengkap nih juz 1 sampai dengan juz 30 bisa didengar di Smart Hafiz versi 5 ini. Tapi sebenarnya di bagian di bagian one day one juice ini sebenarnya juga sudah 30 juice. Jadi tadi itu yang bagian Murotal 1 sampai 29 adalah untuk melengkapi cara penggunaan manual. Jadi enggak. Kalau ini kan otomatis ya, yang one day one juice ini otomatis. Nah, yang tadi di menu mengaji yang pertama tadi, yang juice 1 sampai 29 itu untuk memudahkan melakukan atau mendengar secara manual surat-surat yang ada di juz 1 sampai dengan juz 29. Kalau di menu ruang mengaji ini semuanya sudah ada di Smart Hafiz versi 5, jadi nggak perlu lagi pakai USB. Kita lanjut di menyanyi yuk. Yang menyanyi yuk ini ada hanya satu nih, Komo Pop saja yang perlu USB. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita lanjut ke menu cerita. Nah, ini dia menu cerita. Kita akan lihat ya di cerita hewan. Sekarang sudah ada. Kemudian di bagian dongeng, ini juga sudah ada. Kemudian di cerita rakyat. Ada juga yang amazing hadis. Kenal Allah yuk. Kisah para sahabat Nabi.
keajaiban dalam Al-Quran, kisah sahabat yang masuk surga, dan yang terakhir adalah mengenal 12 ilmuwan muslim dunia. Ini ada 12 ya, ada 12 kisah. Nah, jadi sudah kebuka semua nih menu-menu yang tadi ada perintah masukkan USB. Kita lanjut ke menu selanjutnya. Ini ada menu film. Jadi di menu film ini yang perlu menggunakan USB adalah mulai dari seri pendidikan. Nah, ini sudah ada. Kemudian ini Petapet Komo. Kemudian ada Diva The Series. Next, ada seri pengetahuan. Ekroy. Ups Iko. Dan Diva The Series yang kedua. Wah, semakin lengkap ya konten-konten di Smart Hafiz versi 5 ini. Untuk isi konten Smart Hafiz versi 5 tanpa menggunakan USB, saya sudah bahas di video terpisah ya. Silahkan klik link di kanan atas ini. Nah, USB ini bisa dibeli bundling dengan Smart Hafiz versi 5 dan bisa juga dibeli terpisah. Link pembelian Smart Hafiz versi 5 serta USB Hafiz atau Hafizah ini bisa dilihat di description box ya. Dengan konten yang sangat bermanfaat ini, yuk mantapkan diri untuk memberikan dan menghadirkan Smart Hafiz di rumah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Nurdesi ND dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.